Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pesanan dari Pak Wiwit. Beliau itu tinggalnya di Serang, Banten. Namun kemarin ketika berkunjung ke Jogja, beliau menyempatkan diri untuk mampir ke toko dan memesan nih kacamata yang cukup bagus menggunakan lensa yang cakep, lensa photochromic brown. Ya ini ya. Nah, Masya Allah. Untuk harga resminya, nah Masya Allah, agak lumayan ya. Tapi insya Allah di tempat kami harganya ekonomis banget loh. Dan ini dijamin lensa asli lah ya. Nah ini photochromic brown, dia menggunakan kanan dan kiri normal. Ini framenya juga cukup cakep ya. Frame kotak ini warnanya juga brown. Nah insya Allah. Dan ini ketika di luar ruangan nanti akan bisa berubah warna menjadi coklat ya. Jadi ada beberapa tipe photochromic, ada yang gray, ada yang brown, ada yang pink, dan ada yang ungu juga. Nah itu tapi harus dipesan dulu ya. Kalau photochromic brown ini insya Allah stoknya ada, mau untuk minus, silinder, ataupun progresif aja. Langsung aja ya, kita coba di bawah matahari karena ini mumpung agak panas, tapi nggak panas banget, kita coba langsung. Baik, ini kita bawa keluar ruangan. Ini jamnya sekitar jam 11-an. Jam 12 setelah duhur. Namun matahari memang agak mendung sedikit. Kita lihat perubahan warnanya. Jadi beliau itu sebelumnya pesan kacamata dengan lensa blue chromic drive ya. Namun kata beliau itu terlalu pekat sehingga kalau difoto matanya tidak kelihatan katanya. Nah, dia pengen yang ini, photochromic brown, tuh lihat ya. Perubahan warnanya cukup cakep. Kalau misalnya panasnya terik, insya Allah dia akan lebih cakep lagi. Nah, selaras dengan framenya, Masya Allah, tabarakallah ya. Tuh, mantap sekali. Insya Allah untuk frame warna hitam dan lain-lain ini juga cocok. Nah, kita cek ke tempat redup untuk mengetahui perubahan warnanya. Nah, Masya Allah ya. Photochromic brown, cakep sekali. Lapisannya, coatingnya warna hijau standar. Masya Allah. Mungkin insya Allah gitu, cukup. Yang penting kita sudah mengetahui perubahan warnanya. Nah, ini ada Mas Wahyudi, barakallahu fikum. Baik, gitu aja, terima kasih telah menyimak video ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.